gambang merupakan salah satu lagu yang dimainkan dengan iringan gambang itu sendiri sebagai salah satu alat musik utama, diiringi dengan biola dan juga darapuan. Dalam gambang ini kita boleh dengar beberapa tunis-tunis ataupun nada dia. Antaranya ialah tunis lilal, tunis sumping-sumping dan juga tunis dendang. Hari ini kita amat sukar untuk memperolehi gambang. Apatah lagi gambang itu diperbuat daripada belahan bambu yang sangat bermutu. Dan lazimnya untuk membuat sesuatu gambang itu memakan masa sehingga sebulan ataupun dua bulan. Dan hari ini kebanyakan lagu-lagu gambang dimainkan tanpa alat muzik itu sendiri. Saupama nak bangka-bangka inalun lando dakula isabrus nak kalaulawa hidayang saja inalong dila. Saupama nak banong-banong inalun lando magusu isabrus nak kalaulunod hidayang saja. Dalam masyarakat Suluk ni kita menghadapi banyak cabaran untuk mewariskan pusaka ini kepada anak generasi kita hari ini. Antaranya ialah ramai anak ataupun generasi baru kita hari ini tidak banyak berminat untuk mendalami tentang selok belok tarian ini, dan juga mereka sering gemar dengan tarian-tarian moden, dan ini menjadikan tarian ini begitu lesu di kalangan masyarakat Suluk. Selain daripada itu juga kita menghadapi cabaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anak-anak remaja kita dalam memainkan peralatan muzik, dan mereka lebih cenderung untuk bermain alat muzik moden yang bagi mereka lebih hebat dan juga lebih masyhur. Pandangan saya terhadap orang-orang muda sekarang ini, ya kita sangat yang tadi kurang berminat untuk belajar ya lagu-lagu tradisi ataupun lugu. Bukan setakat lugu saja yang kurang minat ya. Saya terus terjerat. Musik tradisi kita akan hilang tidak lama lagi. Hilang begitu saja tanpa pewaris. Harapan saya kepada bangsa Suluk, semoga kita menjaga warisan turun temurun moyang kita dalam bidang tarian. Impian saya adalah untuk mewujudkan sebuah rumah budaya Suluk. Rumah budaya Suluk ini akan memainkan peranan yang sangat penting untuk perkembangan budaya Suluk itu sendiri, khususnya dalam bidang muzik. Di sini kita akan dapat membuka kelas-kelas untuk bermain alat muzik, dan yang penting sekali ialah kita dapat mewujudkan satu bidang pembuatan alat muzik seperti gong, gendang dan juga kulintangan. Dengan adanya usaha ini, maka muzik itu sendiri akan dapat dinaik tarafkan selaras dan setanding dengan muzik-muzik yang lain. Dan yang pentingnya, ia dapat dikekalkan dan diwarisi oleh anak generasi kita sehingga bila-bila masa. Harapan saya kepada masyarakat Suluk itu sendiri, marilah kita bersama-sama untuk mempertahankan budaya kita. Sesungguhnya budaya ini dapat menyatukan kita semua, dan juga ia dapat mewujudkan kasih rasa antara kita sesama sendiri. Oke, pesanan saya kepada adik-adik di luar sana, marilah kita buka mata dan buka minda. Teruskan warisan kebudayaan kita, jangan hilang begitu saja. In kita ni ang kawangsa magbongbong kita maglasa-lasa. Ayaw na to na papay, ayaw nun yung pag-igil, yung pag-ituinisin kita ni ang kawangsa. Oh, hati niya mag-aaw sinin hati niya kanyang bambu, bunal, kapi bunal. Oh, ayaw. Sa asaway kita niya maghambukatan, magpapatrosin, gawag-gawag budaya na to.